sini hujannya sudah semakin deras. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini saya berada di Kawah Galunggung. Di sini ada toilet musola. Sekarang pukul 3 lebih 15 menit. Kalian sholat asar dulu. Oke teman-teman, sekarang di sini sudah pukul 4 dan saya sekarang akan turun ke kawah. Hari ini hari Senin, jadi tidak ada pengunjung. Mudah-mudahan aman ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Indah sekali pemandangannya kawan. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini terdapat bunker. Astagfirullahaladzim, licin. Di sini sudah mulai hujan. Segera membuat tenda. Ini hujan. Assalamualaikum. Tidak ada yang berkunjung hari ini ya. Hujan. Buat tenda sebelah mana ya? Mungkin sebelah sini nih. Sekarang di sini sudah pukul 5. Masih hujan deras. Saya akan membuat shelter di sebelah sana tuh. Yang ada kayu itu untuk berteduh.
teman-teman. Jadi hari ini saya akan menggunakan dua joran, yang satu dipakai dasaran dan satu lagi memakai pelampung. Mudah-mudahan rezekinya hari ini kita dapat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi ini memakai pelampung. Ntar lagi jorannya kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kirain dapat. Bukan teman-teman. Kalau kalian lihat di sebelah sana itu ada air terjun tuh. Itu katanya air terjun tertinggi di Jawa Barat. Ada yang nyambar lagi umpannya. Taranti ya, taranti. Saya dari rumah tadi lupa tidak membawa plastik, tapi untung membawa jas hujan ini. Jadinya saat hujan besar seperti ini aman ya, masih bisa berteduh.
Sekarang di sini sudah pukul 5:30 lebih 10 menit. Ntar lagi ada maghrib, saya akan berhenti sholat dulu. Lalu nanti dilanjut lagi mancing. Sampai dapat. Baru petir. Petirnya terus menyambar teman-teman. Ya Allah, mudah-mudahan saya selamat ya Allah. Ini saya sendiri di sini ya, tidak ada teman yang di sini. Karena ini danaunya di tengah gunung. Kawah Gunung Galunggung dulu pernah meletus tahun 82 apa 83 ya, saya lupa lagi. Saya sendiri di sini. Sekarang di sini sudah pukul 6. Masih hujan deras disertai badai petir. Dan sekarang saya akan sholat maghrib terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan aman ya. Tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena ini tanahnya dari atas, mudah-mudahan tidak longsor, amin. Sholat maghrib dulu teman-teman. Sekarang di sini sudah pukul 7 lebih 30 menit, 7:30. Di sini suasananya sepi banget. Ini saya sendiri. Sebenarnya saya di sini sedikit agak khawatir ya. Kalau saya terjadi apa-apa. Itu suara burung apa ya? Oke teman-teman, kita akan melihat lokasi sekitar dan mencari spot mancing sebelah sana. Di sebelah sini
ada apa ya? Ini tempat keluar air. Kita akan coba sebelah sini mancingnya. Udah dapat lepas teman-teman. Mari ngopi teman-teman. Di bunker yang kemarin di atas juga ada aliran air menuju ke bawah. Masih sendiri di sini. Sekarang sudah pukul 9. Sudah mulai panas. Baru dapat lagi ikan kecil, belum dapat ikan besarnya. Ini kalau di daerah saya disebutnya buntir. Indonesianya mungkin wader kalau nggak salah. Itu di sebelah sana ada ular yang sedang memakan kodok bancet.
umpan di bawah sama si monyet tuh. Di sebelah sana di pohon banyak banget.